DNA sama Maudi. Bener nggak kalau lu itu ibu kandungnya Maudi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sermin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kita bakalan disajikan dengan melihat keajaiban yang begitu sangat membuat kita senang, karena saat ini Argadana sudah sembuh dan sadarkan diri ya guys. Dan sepertinya Argadana pun sangat berterima kasih kepada Papa Wilan, karena saat ini Wilantaralah yang selalu menjaga Argadana di saat dia lagi terbaring sakit. Dan kebahagiaan Maudi pun terpancar kembali, karena saat ini Argadana sudah pulih seperti semula. Tapi sebelum lanjut lagi, Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat seluruh keluarga Argadana yang selalu mendoakan dan mendukung Maudi dan Ken untuk kesembuhan Argadana. Dan Jidan pun mendoakan agar Argadana lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama putri kesayangannya yaitu Maudi. Dan sepertinya doa yang telah dipanjatkan oleh seluruh keluarga pun terkabul ya guys. Dan Argadana saat ini sedang merasa sudah baikan, dan keluarga Argadana dan Wilantara pun begitu sangat mendukung, karena kesembuhan Argadana begitu sangat penting, karena Maudi saat ini yang sedih terus menerus. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian yang baru saja menemukan dan baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Madina nih guys. Madina yang bersama Sijidan yang sepertinya lama-kelamaan dia mulai dekat. Dan saat itu Jidan, karena dia berterima kasih sudah mengobati lukanya, dan Madina pun begitu senang ketika dikasih boneka oleh Sijidan ya guys. Dan mudah-mudahan Sijidan bersama Madina bisa bersatu seperti Maudi dan Kendra Wilantara. Dan sepertinya kita pun di rumah sakit terlihat Argadana yang menyuruh seluruh keluarganya untuk pulang dan beristirahat. Dan dia menginginkan hanyalah Pak Wilantara saja yang menemani dirinya, karena dia ingin berbicara berdua bersama Pak Wilantara, karena dia ingin membicarakan tentang masalah Anita yang selama ini selalu saja mengganggu kehidupan Argadana dan Maudi. Karena saat ini yang kita tahu, karena Anita menginginkan agar Maudi bersama si Haris tes DNA ya guys. Dan sepertinya Anita pun bakalan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan rencana-rencana Anita pun selalu gagal dan gagal. Dan mudah-mudahan si Anita bisa cepat terkena karma dan bisa meringkuk di jeruji besi ya guys, karena perlakuannya yang makin lama semakin menjadi-jadi. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Marsha nih, si Marsha yang ternyata dia saat ini sudah sah menjadi anggota dari
Islam ya guys. Dan sepertinya Madinah bersama Maudi dan Ken pun ikut menyaksikan kalau ternyata Marsha saat ini sudah menjadi orang Islam. Dan Jidan pun berada di sana untuk memberikan support kepada Marsha. Dan saking berterima kasihnya Marsha, Ken bersama Maudi pun selalu mendukung keputusannya. Karena saat ini dia menginginkan agar Jidan menjadi seorang pendamping dari si Marsha. Tetapi Maudi dan Ken tidak sama hatinya ya guys. Ken menginginkan Marsha, sedangkan Maudi menginginkan Madinah bersama Jidan. Tapi sebelum lanjut lagi, Bang Mimin ingin tahu nih, kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja? Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan sepertinya kita pun sudah disuguhkan dengan melihat si Anita yang menangis air mata buaya karena dia hanyalah acting saja untuk menjenguk Argadana ke rumah sakit. Padahal di dalam hati yang paling dalam dia begitu sangat membenci Argadana. Dan sampai-sampai dia menginginkan Argadana pun tiada. Tetapi Oma dan Sapira pun mengizinkan agar dia menjenguk Argadana. Dan dia mendoakan agar Argadana segera tiada. Dan saat Wilan bersama Dinda di jalan menuju ke rumah sakit pun dia bertemu dengan si Anita. Dan cekcok adu mulut pun terjadi bersama si Dinda ya guys. Dan sepertinya Wilan pun tidak menginginkan kalau Anita selalu mengganggu keluarga Argadana. Dan dia menginginkan agar menjauh dari keluarga Argadana. Dan sepertinya Pak Wilan bersama Dinda pun bakalan membongkar kebusukan-kebusukan Anita bersama si Haris. Dan menginginkan agar si Anita segera bertobat dan bisa menjadi orang yang sangat baik. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya, maka terus saksikan sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV1 untuk kita semua. Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan dan tutur kata Bang Mimin yang kurang baik, Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.